Dinas Kesehatan menargetkan vaksin tahap 2 terhadap instansi pelayanan publik selesai pada akhir Ramadan. Namun ternyata hingga akhir Ramadan masih banyak yang belum divaksin. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Merangin, Abdaye, capaian untuk vaksin tahap 2 sekitar 80%. Rencananya pasca lebaran ini akan dilakukan percepatan agar selesai 100%, sementara untuk instansi lain yang bukan pelayanan publik baru akan dilakukan vaksin setelah vaksin tahap 2 selesai. Masih ada yang belum, karena memang kita tidak bisa langsung merambah ke instansi yang belum divaksin, karena kita fokus untuk menyelesaikan dosis 2. Persen, ya kalau ngikuti dosis pertamanya 106%, apa 86% dosis 2-nya, ya tinggal sekitar 30%. Lut Hidayat, Jambi TV.